Taiwan Malaysia terletak di alam peta sejarah di antara negara yang lebih konsisten dan sungguh-sungguh perjuangkan nasib rakyat Palestin. Boleh. Jadi kita akan teruskan usaha ini, saudara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Dan seperti yang anda telah lihat, hujung minggu ini telah pun berlangsung satu lagi perhimpunan untuk rakyat Palestin. Ya. Saya Tan Sudas. Dan juga bersama dengan saya, Raja Sufia Raja Arif. Dan apa yang boleh kita kongsikan iaitu berkenaan dengan himpunan bebasan Palestin semalam, iaitu ramai di kalangan yang hadir adalah daripada semua bangsa maupun agama yang teruk memberikan sokongan dan juga solidariti berkenaan dengan pembebasan Palestin ini. Dan juga di kesempatan itu, antaranya yang berpidato semalam, kalau boleh saya kongsikan, iaitu Yang Berhormat Tuan Steven, Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sabu, dan antara yang lain juga Yang Berhormat Tan Sri Datuk Dr. Johari, iaitu Yang di-Pertuan Dewan, dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dan juga tidak lupakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Itu dia, dan itu antara ucapan-ucapan dan juga laungan yang turut bergema di Aziata Arena semalam. Kalau kita dengarkan semalam, apa yang disampaikan adalah untuk membantu dan juga apakah antara pendirian Malaysia tetap teguh berdiri untuk mempertahankan hak Palestin semalam, Terence. Jadi kita dapat rasa ya, semalam bergema suara rakyat Malaysia untuk mempertahankan. Kita juga dapat melihat bahawa Yang Amat Berhormat melaungkan sekali lagi yang berhasrat untuk membawa rakyat Palestin yang cedera ke Malaysia dan juga memberikan rawatan kepada mereka. Ini antara laungan-laungan yang telah pun dilafazkan dan juga telah mendapat sokongan daripada semua yang hadir. Tapi kita sudah ada kumpulan rakyat Palestin di Malaysia sebenarnya, pelarian yang cuba untuk berlindung di Malaysia. Mungkin kita perlu lagi berusaha untuk menggagaskan pelan-pelan tindakan untuk mereka supaya dapat berintegrasi dengan masyarakat sedia ada di Malaysia. Kerana untuk mereka pulang ke tanah air, kita dapat lihat keadaan yang berlaku di sana kini. Walaupun mereka ingin pulang, tetapi keadaan keselamatan mereka perlu kita ambil kira. Beliau berkata kerajaan akan menyediakan peruntukan dana bagi tujuan berkenaan, selain menzahirkan penghargaan kepada negara-negara yang turut sama memberi kerjasama dalam melaksanakan misi kemanusiaan. Yang Amat Berhormat telah berhubung dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, meminta bantuannya bagi memudah cara bantuan kemanusiaan ke Palestin dan sokongan serta membenarkan Malaysia membawa pulang beberapa wanita dan kanak-kanak Palestin yang cedera untuk dirawat di sini. Yang Amat Berhormat berkata demikian ketika menyampaikan pidato dalam acara kemuncak pada himpunan pembebasan Palestin di Aziata Arena. Ya, okey, dan rentetan daripada itu juga antara perincian di sini, iaitu dijangka juga, iaitu antara mesej yang disampaikan adalah rentetan daripada pembunuhan, iaitu Ketua Biro Politik Hamas iaitu Ismail Haniyeh. Rentetan daripada itu, ini di antara suara dan juga semangat yang perlu kita berikan, kita bawakan agar Palestin pasti akan mendapat kemenangan satu hari nanti. Dan antara perincian yang lain juga di sini, iaitu antara program yang diatur ialah pidato seperti yang kita kongsikan tadi, dan juga solat maghrib berjemaah yang telah pun dilangsungkan semalam, dan serta antara yang lain juga adalah sesi tayangan video khas dan diakhiri dengan doa kunut nazilah. Itu antara atur cara semalam telah pun berlangsung di Aziata Arena semalam. Dan antara yang lain juga di sini, kalau kita lihat Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga turut menzahirkan apakah antara rasa beliau berkenaan dengan perkara tersebut, dan juga suara kita yang akan didengari bukan sekadar di Malaysia sahaja, tetapi di tahap antarabangsa dan juga di tahap global. Dan antara yang lain juga, ia adalah isu sejagat dan juga isu kemanusiaan yang perlu kita semua mengambil kira dan juga mengambil tahu dan sentiasa menzahirkan sokongan kita. Namun kita perlu lihat apakah respon daripada masyarakat antarabangsa. Ada yang terus mengutuk, namun secara amnya kita lihat di Olimpik pun tidak ada sekatan kepada kontingen Israel untuk bertanding di sana. Meskipun sudah pun ada kes di mahkamah ICJ yang telah pun difahamkan bermula dengan tindakan daripada Afrika Selatan. Jadi ini menunjukkan bahawa masih ada negara di persada antarabangsa yang terus berkompromi, yang memberi ruang
peluang kepada Israel untuk bertindak sebagai sebahagian daripada warga dunia, dan tidak ada sekatan sekalipun dikenakan ke atas mereka meskipun pengeboman yang berterusan telah dilakukan oleh rejim Zionis berkali-kali. Jadi desakan perlu kita laungkan dengan lebih kuat, meskipun platform media sosial tidak memberi kebenaran. Bahkan ada slogan-slogan seperti yang kita seringkali gunakan yang tidak boleh digunakan di media sosial. Namun kita perlu menggunakan suara secara kolektif untuk terus memperjuangkan rakyat Palestin. Kita beralih ke Paris 2024, di mana Malaysia telah pun mendapat pingat pertama melalui pasangan bergu Aaron dan Wojcik. Tahniah kita ucapkan kepada gandingan negara Aaron Chia dan juga Soh Wojcik. Dan kalau boleh kita kongsikan sedikit, Aaron yang ketinggalan 16-20 pada set kedua menentang Kim, antara yang lain juga berjaya mengejar empat mata untuk menghirit perlawanan ke set penentuan sebelum memenangi aksi penentuan gangsa 16-21, 22-20, 21-19. Itu dia. Kim Astrup dan Andres Karp Rasmussen. Mengulas mengenai kebangkitan menakjubkan itu, Aaron berkata mereka tidak yakin boleh menang ketika hanya satu mata untuk memberikan kemenangan kepada wakil Denmark. Tapi semangat juang tinggi mengiringi kebangkitan mereka untuk melangkah kemenangan berharga buat Malaysia. Tahniah kita ucapkan. Tahniah sekali lagi diucapkan. Dan seterusnya juga, iaitu ini dia kalau boleh kita kongsikan sedikit berkenaan dengan kibarkan jalur gemilang anda. Itu seperti dengan bulan kebangsaan untuk kita menzahirkan rasa cinta akan tanah air dan juga kita menghargai jasa-jasa pejuang negara, khususnya berkenaan dengan anak-anak muda. Apakah antara perkara yang mungkin boleh kita berikan, boleh berikan contoh yang baik kepada generasi yang lebih muda dan juga bagi mereka menambah rasa cinta akan tanah air. Itu antara perkara yang cukup penting. Ya, dan akhir sekali, kita mempunyai sedikit berita sedih. Penyanyi era 70-an, JJ, telah meninggal dunia. Salam takziah diucapkan daripada kami di RTM dan juga seluruh keluarga, warga penyiaran di Kementerian kepada keluarga Muhammad Fauzi Darus yang juga dikenali sebagai JJ. Nyanyi popular era 70-an telah meninggal dunia pada usia 67 tahun di sebuah pusat perubatan swasta di Kota Damansara Petaling Jaya pada 9.20 minit malam. Semalam dan kabar duka pemeriksaan JJ atau nama sebenarnya Muhammad Fauzi Darus dimaklumkan kepada rakan artis, dimaklumkan oleh rakan artis Dato' Hatan ketika dihubungi. Ini adalah satu pemergian daripada seorang insan yang popular dengan lagu Rindu Bayangan dan pernah memenangi beberapa anugerah seperti penyanyi lelaki popular, anugerah bintang popular Berita Harian 1988 untuk kategori vokal terbaik lelaki, dan juga pernah memenangi anugerah industri muzik 1998 dan juara kategori pop rock pada juara lagu 1998. Ya, dan di kesempatan ini juga sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan kita juga mendoakan agar arwah ditempatkan bersama dengan golongan orang-orang yang beriman. Dan insyaAllah kita nak berhenti berehat seketika, Terence. Dan kita akan kembali bersama dengan anda sebentar saja lagi. Banyak pengisian menarik nanti anda, termasuklah seorang rakyat Malaysia yang telah mencipta sejarah menyampaikan ucapan yang ditulis sendiri. 101 ucapan. Jadi bayangkan kita di bangku sekolah dulu berapa kali dah pernah berucap. Saya boleh kira lah. Ditulis sendiri. Itu yang menakjubkan. Selalu kita harapkan cikgu. Baik, kita berehat seketika dan kembali bersama anda sebentar lagi.